Jadi Imam Mahdi kalau mau datang nanti, artinya kita nih zaman keadaan di dunia ini semakin semakin apa? Semakin ke penghujung. Tadi saya dengar ini pergi mana? Pergi Convention Al-Quran dan Sains. Kalau ahli saya sekarang tengah jatuh macam ni. Saintis semua kenapa? Bila ambil teleskop kan, teropong bilang ini bintang-bintang yang berperluan di jalan ini berwarna-warni rupanya. Ada warna putih, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna merah. Rupanya warna putih itu bintang muda nama dia. Warna biru biru itu remaja lah. Warna kuning itu kita lah, dewasa sudah. Warna merah itu, warna merah itu apa? Warna merah itu tua. Bila warna tua, bila warna merah adalah Al-Quran yang sebut apa? Al-Quran yang sebut apabila bintang-bintang di apa ya, bintang-bintang dimalakkan dan apabila matahari dimatikan dalam Al-Quran disebut dimatikan. Jadi saintis ambil gambar, banyak gambar diambil macam mana bintang itu yang merah tuh, yang merah dia menentuk dan dia akan cantik, dia menentuk dia cantik apa dia warna menentuk kan. Dan rupanya dan apa yang disebut faizan qasad sama ufakan waradatul kadhad. Dan apabila bintang itu dimatikan, dimalakkan, dia meletup seperti bunga ros yang mengembang. Surah Ar-Rahman, tengoklah Surah Ar-Rahman. Bagaimana bintang itu bila meletup, dipadam, dia meletup dan dia akan menjadi apa? Seperti wardatul kadahan, seperti bunga ros. Saintis rupanya tengok perhati, meletup jadi bunga ros macam ni. Dan banyak proses sekarang bintang-bintang yang merah itu tengah meletup. Tapi ada yang mengejutkan. Matahari kita adalah warna apa? Merah kekuningan. Artinya matahari dalam proses meletup dipadamkan. Matahari warna apa? Warna merah. Dan baru-baru ini ada apa? Ada ribut di matahari. Kita matahari sampai di Venus. Kalau bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu, baik utari kan? Venus kan? Berarti planet yang kedua, yang paling dekat dengan matahari lah. Sampai gitu lah tidak apinya. Dan artinya matahari kita nih dalam proses warna merah kan? Jadi matahari ini dia membakar macam gas lah. Lama-lama dia akan habis gas dia. Habis gas dia akan malap. Dan matahari kita ini warna merah. Warna merah yang lama dia akan padam. Kalau padam apa jadi bumi kita? Ini sebut alam semua alam pula tadi. Saya lupa dia punya. Saya lupa ambil gambar. Kiamatlah. Dan rupanya saintis kita ni yang pakar di Eropah semua, di Amerika, diorang ada kerja diorang untuk memastikan dia punya talas bumi ni. Kerja diorang tengok talas bumi, buat kajian. Rupanya talas bumi ni dia berapa daripada cecair api. Rupanya talas bumi ini pun berpusing, putar macam mana bumi ini putar mengenai matahari, putar laju kita nih, laju semuanya nih, lebih daripada berapa ratus kilometer nih berpusing bumi, tapi kita terasa steady kita kan. Jadi dalam talas bumi itu dia putar juga, tapi baru-baru ini dia berhenti sekejap.
Kalau dia berhenti menyiapkan dia punya tang bumi itu akan jadi keras. Kalau jadi keras apa jadi bumi ini mati. Dan boleh hasil dia mungkin dia cakap kalau dia putar berarti mati akan lawan pusing. Kalau dia wasa lawan pusing artinya tiba-tiba bumi ini akan patah balik ilmunya ini masyarakat timbul di barat. Wal-wal ini saya semua takut. Tapi kita di Indonesia tenang macam senang air di Tasik. Santai-santai semua takut, tapi orang Indonesia enggak takut dengan. Project juta-juta lagi Pak itu. Gilek. Kemudian sekarang nih dia punya kutub utara, kutub selatan sudah lari 200 km lari. Ya pusat sudah 200 km lari. Artinya pusat dia apa nih kutub tuh berubah. Saya itu di arah sini sekarang telah tumbuh rumput hijau. Sebab dia punya ini ada satu tempat di Afrika yang tempat subur sekarang di tengah tanah tuh macam musim sejuk. Dia pernah subur jadi sejuk melampau. Artinya dunia kita semakin tua. Semakin tua. Kemudian Al-Quran banyak sebut. Bila akhir akhir zaman banyak gempa bumi. Gempa berlaku. Kenapa gempa ini berlaku? Sebab saintis cakap bila bumi ini memutar laju. Bila sampai masa dia sudah tua, dia kadang-kadang dia slow. Bila dia slow, berlaku gempa bumi, gempa supaya dia pusing balik. Jadi rupanya bila berlaku gempa bumi balak untuk tempat itu. Tapi rahmat untuk jutaan manusia yang mati akibat gempa bumi macam di Turki berapa ribu? 50 ribu saya mati. Tapi soal gempa bumi itu jutaan manusia selamat. Selamat apa? Sebab dunia tidak kiamat lagi. Jadi berlaku banyak kali gempa bumi di mana-mana tempat. Sebab dunia ini sudah pusingan dia sudah lemah. Supaya dia pusing balik berlaku gempa. Ini tanda kiamat. Tanda kiamat. Jadi saya belajar Al-Qur'annya.